Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa mendatangi pengajian yang diselenggarakan tiap-tiap malam Kamis, yaitu kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita memakmurkan agama Allah melalui ilmu, Allah senantiasa mengangkat derajat kita, baik derajat dunia maupun akhirat. Harapan kita bersama, mudah-mudahan ketika nafas terakhir, mudah-mudahan Allah mencatat kelompoknya orang-orang ahli ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui menghidupkan agama dengan siar ilmu, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niat wala niatin syarikah wa awala manawa bisalafina salihun wa ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram sya'ulillahi lawmul fatiha. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumaila khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum syaulillahi lahumul fatihah. Allahumma inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila jamil malaikatil muqarrabin min malaikatil uluwiyah wa sufuliyah sanila sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsy alaihi salatu wassalam syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah Nabiillah Sulaiman bin Dawud alaihissalam wa sumailah Nabiillah Khadir Baliyah bin Malkan wa sumailah Syaseh bin Barakhia sallallahu alaihi wasallam ajmain syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sanila musannif hadzal kitab Ibnu Athwail As-Sukandari wa man sarakha Imam Sarkawi wa jamil ladzina ta'allamu hadzal kitab wa alamu hadzal kitab min awali tasmis fihi la masya'allah
Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami masayikhina wa masayikhina masayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina usan ila Syekh Muhammad Siratil Arif Syekh Yawri Syekh Surah Syekh Muhammad Al-Mahdi. Wa ila arwahi abaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina. Bisa nabawai man fiatil majlis ala yamin wa amwat wa li arwahi anfusina wa zawjatina wa awladina wa banatina wa iyalina wa korobatina wa jamil sabil hukuki alaina wa jamil ladina yungfikuna amwala wa anfusam fi jihadina sun man waqafah hadal masjid wali syifa'i wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يمين والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا فهما اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين والهاما كالهام ملائكتك المقربين برحمتك ارحم الراحمين. ففهمنا سليمان وكلا اعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمتنا ببركاته في الدارين. آمين. تارتان تشرك شموس أوصافه على ليل وجودك wa tarotan yakbidu dalika anka. Fayarudduka ila hududika fannaharu laisa minka wa ilaika walakinna waridun alaika. Tarotan kadangkala tusriku berkilau bersinar apa sumusi ausofihi beberapa sifat Allah yang diserupakan matahari sama-sama di dalam terangnya. Ala laili wujudika atas wujudmu yang diserupakan bagaikan malam. Watarotan dan kadangkala yakbitu
mencabut atau menggenggam siapa Allah, dzalika akan yang demikian itu sifat-sifatnya Allah yang diserupakan bagaikan matahari, angka darimu. Fayarutuka, maka Allah mengembalikan padamu ila hududika, kepada batasan-batasanmu. Fanaharu, siang, laisa minka, siang itu bukan darimu. Wa ilaika, dan menuju padamu. Walakinnahu, akan tetapi siang itu waridun, datang alaika atasmu. Jadi memang ilmu tasawuf itu bahasanya bahasa tasbih yang banyak, bahasa penyerupaan. Jadi sifat-sifat Allah yang memancar di alam semesta ini laksana matahari. Maka dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pelita langit bumi seisinya. Seandainya enggak ada pelitanya Allah, enggak ada cahayanya Allah, maka alam semesta itu gelap. Yang dimaksud gelap itu enggak wujud. Wujudnya alam semesta ini karena nurnya Allah. Kedudukan makhluk laksana malam, Allah itu laksana mataharinya. Ketika malam berganti siang, ini aslinya malamnya itu tetap gelap. Karena disinari matahari, maka berubah menjadi siang, menjadi terang. Kondisi terang itu bukan miliknya malam itu sendiri. Artinya makhluk itu gelap itu artinya enggak wujud. Kok makhluk ini sampai wujud? Ini karena diwujudkan oleh Allah, karena Allah punya sifat wujud. Sehingga apa yang enggak nampak menjadi nampak. Gambarannya kayak kita nonton film di gedung. Biasanya sebelum film itu diputar, ini kondisi layar ini digelapin. Gak ada gambar, gak ada apa-apa, gelap. Gelap itulah aslinya layar itu. Gelap itu aslinya layar. Lantas muncul cahaya, maka dikatakan Allah nurus samawati masal nuri kamiska. Allah itu cahaya langit bumi, perumpamaan cahaya Allah kayak jendela. Maka ada cahaya yang keluar dari jendela kamiska tim fial misbah. Di dalam jendela itu ada lampu, lampu di dalam kaca. Ketika ada cahaya yang keluar dari jendela, cahaya itu asalnya dari lampu-lampu di dalam kaca, maka kondisi layar itu sudah enggak gelap lagi, maka menjadi terang. Ketika terang, terjadi adegan yang macam-macam. Sebagian ada yang tertawa-tawa, sebagian lagi ada yang sedih. Sebagian ada yang kaya, sebagian ada yang melarat, sebagian jadi majikan, sebagian jadi buruh. Dan macam-macam cerita di situ. Terangnya layar dan adegan-adegan yang ada di dalam layar lebar itu bukan muncul dari layar itu, tapi muncul dari
Ya. Cahaya, ternyata cahaya itu masuk ke dalam jendela, jendela di dalam kaca, lampu-lampu di dalam kaca, itu ternyata hanya sebuah cahaya yang sudah ditentukan oleh sutradara. Pusat dari cahaya itu yang sudah ditentukan oleh sutradara itu, tulisan-tulisan yang ada itu namanya Lauhul Mahfud. Begitu juga alam semesta ini. Maka alam semesta ini dikatakan panggung sandiwara. Panggung sandiwara, namanya sandiwara ya. Panggung sandiwara ya, gurur. Semuanya yang hidup di dunia, di alam semesta ini akan tertipu. Kecuali orang yang mata hatinya melihat sutradaranya. Kita akan nangis kelewat batas jika kita tidak mengerti bahwa kejadian kita ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah atau sutradaranya alam ini. Kita ketika dapat nikmat akan bergembira berlebihan ketika kita enggak melihat bahwa nikmat itu datangnya dari sutradara itu. Jika kita tahu nikmat hidup di dunia ini datangnya dari sutradara, pastilah kita bersyukur. Setidaknya kita tidak mengkhianati sutradara itu. Jadi pemain itu harus tahu diri, ya. Harus tahu semuanya adegan yang kita lakukan ini atas ketentuan sutradara. Oleh karena itulah, bagi orang yang susah, ya bersabarlah. Sabarmu akan menjadikan pahala untukmu. Bagi orang yang dapat nikmat, bersyukurlah. Karena syukurmu akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita lagi melakukan ibadah, pandanglah ibadah itu anugerahnya Allah. Jangan kau pandang ibadah itu keluar dari dirimu sendiri. Karena kita ini hanya pemain sutradara. Aslinya layar itu tetap gelap. Kok terang? Terang itu karena ada cahaya yang datang dari sutradara melalui kebesarannya. Begitu juga alam semesta ini aslinya itu gelap. Kok terang? Yang terang itu bukan alamnya, tapi yang terang itu mataharinya. Matahari itu ibarat sifat-sifat Allah yang memancar. Sehingga nampaknya apa yang ada di alam semesta ini sebenarnya jasanya matahari, bukan jasanya alam itu sendiri. Maka ketika matahari itu tenggelam, maka alam kembali menjadi gelap. Tenggelamnya matahari, bukan matahari itu hilang cahayanya. Bukan. Pindah arah. Jadi makhluk itu kayak ya layar. Layar tadi aslinya itu ya gelap. Ada cahaya, ada macam-macam kejadian. Itu semuanya datangnya dari sutradara. Udah ada skenarionya. Hidup itu tinggal lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau kebaikan ya mohonlah kepada Allah, bersyukur, minta kebaikannya ditambah dan dirahmati. Kalau kita lagi melakukan keburukan, cepat-cepat bertaubat, mohon kepada Allah agar taubatnya diterima sebelum mati. Karena kalau taubat itu gak diterima sebelum mati, nanti dihisab. Tapi kalau tobat kita itu diterima oleh Allah sebelum kita mati, enggak dihisab. Jadi yang dimaksud diampuni dosanya itu, catatan keburukannya sudah enggak ditulis. Tarotan tusriku sumusya al-sofi. Dalam satu segi, sifat-sifat Allah yang bagaikan matahari sama-sama di dalam terangnya. Matahari bisa menerangi alam semesta yang sesuatu yang gak nampak jadi nampak. Begitu juga sifat Allah, makhluk yang tadinya gak wujud jadi wujud. Yang bisu bisa ngomong, yang tuli bisa mendengar, yang lemah jadi berkuasa. Ini semuanya karena sifat-sifat Allah yang dipancarkan
kepada makhluknya. Asli, kalau enggak ada sifatullah yang dipancarkan kepada makhluknya, apa artinya kita? Kita itu hanya seonggot sperma yang enggak berguna, ya. Asal kita itu sperma oleh Allah disempurnakan menjadi segumpal darah disempurnakan menjadi segumpal daging, ditiup roh, ditentukan ke derajat. Tanya, ketika berupa sperma kita enggak bisa membedakan mana sperma manusia, mana spermanya binatang. Tapi oleh Allah dirubah menjadi ahsanu taqwim. Manusia itu adalah sosok yang paling bagus. Perubahan-perubahan itu karena sifat-sifat Allah yang laksana matahari. Maka langkah meruginya orang hidup di dunia enggak ngerti penciptanya. Alangkah meruginya orang dapat nikmat lupa kepada Zat yang memberikan nikmat, sehingga mengkhianati terhadap pemberinya. Sejahat-jahatnya orang itu, orang dikasih nikmat, nikmatnya disalahgunakan. Padahal maksudnya Allah memfasilitasi kita biar ibadahnya tambah kuat, cintanya sama Allah semakin kuat. Tapi ada orang difasilitasi malah khianat, malah enggak digunakan untuk ibadah. Jadi kalau Allah nambah-nambah nikmat kepada kita, itu maksudnya biar kita semakin banyak bersyukur. Loh, kalau kita dikasih balak, biar sadar kalau kamu itu lemah, tanpa pertolongan Allah enggak bisa apa-apa. Akhirnya timbul kesabaran. Kalau sabarnya timbul, as-sabru nisful iman, sabar itu separuh dari keimanan. Jadi intinya orang dikasih nikmat sama nikmatnya dikurangi, itu sama aja. Yang dikasih nikmat supaya bersyukur, yang nikmatnya dikurangi supaya bersabar. Ayasofu artinya beberapa sifat Allah as-sabihatu yang diserupakan bisumusi dengan matahari, sama-sama di dalam olehnya menerangi. Jadi alam yang enggak wujud disinari melalui nurnya Allah yang laksana matahari jadi wujud. Begitu juga alam ini yang gelap dengan adanya matahari jadi nampak. Aslinya alam ini tidak nampak, pohon itu aslinya enggak nampak, kok nampak? Karena cahaya. Gunung itu aslinya enggak nampak, kok nampak? Karena cahaya. Begitu juga apa yang muncul dari diri kita ini sebenarnya berasal dari nur sifatnya Allah. Kemarin sudah saya terangkan. Laksana buah apa sekarang lagi musim mangga, buah mangga itu asalnya dari biji, ya, biji mengeluarkan akar, akar mengeluarkan apa? Akar mengeluarkan daun. Akar mengeluarkan batang, batang mengeluarkan pohon, pohon mengeluarkan dahan, dahan mengeluarkan ranting, ranting mengeluarkan daun, daun mengeluarkan bunga, bunga mengeluarkan buah. Barang siapa ngambil buahnya, lupa bijinya, namanya tertutup mata hatinya. Barang siapa melihat daun, lupa kalau asalnya dari biji, tertutup mata hatinya. Barang siapa melihat ranting, kalau lupa asalnya itu dari biji, ya tertutup. Barang siapa menikmati alam semesta ini sampai lupa Allah hatinya, maka dia terhijab, tertutup mata hatinya.
Kalau enggak segera diobati, ngaji dengan ilmu tauhid, ngaji tauhid, mata hatinya dikhawatirkan buta. Loh, kalau sudah buta masuk dalam kategori firman Allah, sumun bukmun umyum fahum layar jibun. Sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Apanya? Mata hatinya. Fahum layar jibun, mereka enggak bisa kembali kepada Allah. Jadi semuanya alam semesta bijinya ya dari zatnya Allah. Makanya apapun itu harus diiring-iringi dengan zikir, diiring-iringi dengan nyebut nama Allah, karena itu bijinya. Kalau kita kedudukannya ranting, jangan lupa ranting asalnya dari biji. Kalau kedudukannya kita ini buah, jangan lupa buah itu asalnya dari biji. Kalau kedudukan kita itu batang, ya jangan lupa batang asalnya dari biji. Kalau kita akar, jangan lupa akar juga asalnya dari biji. Semuanya itu bijinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bisa kembali dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Kami itu asalnya dari biji, kembali kepada biji. Yang enggak kembali namanya tersesat. Yang enggak kembali kan orang tersesat. Atau dikatakan kufrun nikmah. Makanya apapun kita memakan ada doanya. Sampai Allah mengatakan antum tazra'una am nanu zari'un? Apakah mereka yang menanam? Apakah Allah yang nanam? Kalau yang nanam itu makhluk manusia, silakan makan, enggak usah baca bismillah. Tapi makanan yang kita makan itu yang nanam hakikatnya Allah. Petani itu digerakkan oleh Allah, hanya meletakkan, yang numbuhkan siapa? Allah. Mereka yang nanam, apa Allah yang nanam? Kok ketika panen kamu menikmati hasil panen itu sampai lupa kepada Allah? Ala wujudi, ala laili wujudika, atas wujudmu yang diserupakan bagaikan malam. Jadi kita ini gelap terus menerus. Kok ada petunjuk, itu namanya hidayah. Hidayah itu milik Allah. Mata kita ini aslinya gelap dari melihat, kok bisa melek? Itu karena disinari sifat basarnya Allah. Telinga kita ini asalnya tuli, kok bisa denger? Karena disinari sifat samanya Allah. Kita tuh aslinya melarat, kok ada kekayaan? Kaya karena di sini mari sifat ghinanya Allah. Jadi enggak, makanya ada doa Allahumma aghnini bi halalika. Ya Allah, kayakanlah saya dengan sifat, dengan halalmu. Ada doa-doa Allahumma aghnini bi ghinaka. Ya Allah, kayakanlah saya dengan sifat kayamu. Wa akrimni bi karamika, muliakanlah saya dengan sifat muliamu. Karena tanpa Allah kita itu hanya seonggok sperma yang enggak berguna. Sampai diprotes min ayyi sa'in khalaqahu min fatin khalaqahu. Dari mana manusia diciptakan? Dijawab, dari sperma diciptakan. Faqaddarahu, maka Allah menentukan kederajatan sperma itu sampai berubah jadi manusia. Al-Asofi, kata sifat-sifatmu ad-dhati yang bangsa dhat.
sifatmu itu adatiyah, bangsa adat asli kita ini enggak punya wujud sama sekali. Asal kita ini sesuatu yang tidak ada. Lantas oleh Allah diwujudkan. Kalau Allah itu wujud tidak diawali dengan ketiadaan. Tapi kalau makhluk ini wujud diawali dengan ketiadaan. Asalnya enggak ada. Lantas diwujudkan oleh Allah. Jadi keberadaan alam semesta termasuk diri kita ini berawal dari tidak ada. Walam taku min qablu syai'an, asalmu itu enggak berupa apa-apa. Enggak punya apa-apa, itu namanya melarat yang asli sifat dzatiyah. Asabiyati bilail, yang diserupakan bagaikan malam. Jadi kita ini kedudukannya malam, Allah itu mataharinya. Malam bisa berubah menjadi siang, ini karena jasanya matahari, bukan upayanya malam ini untuk menciptakan siang. Malam tetap malam. Loh, makanya sampai dikatakan wa minal laili fatahajjad, dari sebagian malam bangunlah. Nafilat talak, carilah kesunan untukmu. Asarobuka makoma mahmuda, mudah-mudahan kamu bangun malam itu dapat percikan dari nur sifatnya Allah yang laksana matahari. Asarobuka makoma mahmuda, mudah-mudahan dengan bangun malam Allah mengangkat derajatmu dengan derajat yang terpuji. Apa derajat terpuji itu? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Derajat terpuji itu masuk, menemui tempat masuk yang benar, keluar menemui tempat keluar yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Itu yang dimaksud maqam mahmud. Fatadharu khususiyatika, dengan adanya sifatullah yang diserupakan bagaikan matahari itu, maka nampak keistimewaanmu. Tadinya kita enggak berguna, hina, jadi mulia. Ini karena sifatullah yang diserupakan matahari lagi nyinarin kita, jadi mulia. Tadinya melarat, jadi kaya. Tadinya bodoh jadi alim. Tadinya gak punya keistimewaan jadi punya keistimewaan. Yang penting kita ini ya istiqomah beribadah, istiqomah sholatnya, istiqomah zikirnya, makanannya dijaga, jangan sampai kemasukan yang haram. Ketika kita bisa jaga itu, Allah akan memberikan keistimewaan, di mana keistimewaan itu tidak diberikan oleh banyak orang. Rezeki yang diberikan oleh Allah, terimalah dengan penuh kepuasan, dengan bersyukur, dengan hati yang qanaah. Apa qanaah? Menerima apa yang diberikan oleh Allah, tidak memandang besar kecilnya, tapi yang dipandang yang asyik Allah. Fatakunu qadiran billah, maka kamu jadi orang yang kuasa karena Allah. Tanpa Allah kita gak akan punya kekuasaan. Jangankan menguasai wilayah, ya, menggerakkan tangan aja kalau tanpa Allah nolong nggak bisa tangan kita bergerak. Kalau memang kekuasaan bisa menggerakkan tangan itu milik kita, nggak ada orang itu stroke. Memiliknya kekuasaannya pasti bisa dipertahankan.
kuat terus, sehat terus. Nyatanya suatu saat dicabut, dikembalikan kepada sifat manusia itu sendiri. Ibarat matahari, suatu saat matahari akan bergeser. Ketika mataharinya bergeser, maka ruangan itu kembali kepada gelap lagi. Mumpung nikmat-nikmat itu belum dicabut oleh Allah, kita gunakan sekuat mungkin untuk beribadah. Ketika kita sehat, ibadahnya banyak. Sakit, gak mampu ibadah sebagaimana masa sehat, maka diganjar kayak masa sehat. Sehat itu tabungan. Kaya itu loh tabungan. Ketika kaya tabungan, nanti kalau sudah bangkrut, gak bisa melakukan kaya lagi kaya, pahalanya tetap kayak masa kayanya. Ayo, mumpung nikmatnya belum dicabut oleh Allah, mumpung mataharinya masih mancar. Makanya manusia itu kayak malam. Kalau malam itu sifatnya gelap. Gelap itu harus diam. Jangan banyak ngomong, jangan berisik. Loh, makhluk itu jangan banyak protes sama Allah. Udah. Diam aja, diterima apa yang diberikan oleh Allah. Kalau nikmat ya bersyukur. Ya kalau bala ya bersabar. Udah diam aja, gak usah. Gak terima. Namanya malam itu gak boleh berisik. Sifat manusia kayak malam. Loh, malam itu gak boleh berisik. Kauyan bi kuat ya karena Allah. Kuatnya sebab Allah. Tanpa Allah kita enggak akan kuat. Ungkapan ini diringkas dalam kata-kata la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya. Enggak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kuat itu sebab Allah. Asalnya sperma kok bisa ada tulangnya, ada uratnya, ada darahnya. Itu kalau tanpa Allah apa ya bisa? Emang sekarang masih kuat. Kuat ibadah, kuat puasa, kuat berzikir, kuat ngaji, gunakan. Karena suatu saat mataharinya akan dicabut oleh Allah, akan bergeser. Kuat kita ini suatu saat akan lemah, akan lemah, akan lemah. Akhirnya kita roboh, mati. Ya. Daging kita, badan kita menjadi bagiannya cacing tanah. Tulang kita akan pisah. Hanya rohnya yang enggak bisa hancur. Rohaniah kita ini, biarlah jasad kita semakin tua, tapi iman kita, roh kita harus semakin kuat. Semakin tua, semakin rapuh badannya, imannya semakin mantap, sehingga enggak takut dengan datangnya kematian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mautu diafatul mukmin." Mati itu kayak hidangannya orang mukmin. Bagi orang yang rohaniannya sudah kuat. Tapi bagi orang yang rohaniannya lemah, masih nyandar kepada cinta dunia, lupa yang menciptakan dunia, mati kayak momok. Ditakuti. Ada mati itu ditakuti, ada mati disenengin. Karena mati itu adalah pintu untuk bertemu dengan rahmatnya Allah. Al-mautu babun. Mati itu pintu. Kalau kita pengen ketemu Allah, ya harus memang harus mati. Aliman bihi, mengerti ya sebab Allah. Tanpa pertolongannya Allah kita ini bodoh. Bodoh itu sifat kita. Kok bisa ngerti? Karena disinari oleh sifat ilmunya Allah, sehingga kita jadi ngerti. Maka ketika kita berilmu, ketika jadi orang alim atau jadi insinyur dan lain sebagainya, sarjana, jangan bangga. Kamu itu sebenarnya bodoh. Kok bisa hilang bodohnya? Karena disinari sifat ilmunya Allah.
Kalau ilmu itu sudah merasa miliknya Allah, enteng. Dimintai tolong, ya didatangi, memang ilmu milik Allah. Gak banyak perhitungan. Wa kada begitu juga faida tajalla alaika bisifatil qudrah, qudrati. Faida tajalla, maka ketika Allah tajalli nampak alaika atasmu bi sifatil qudrah, dengan sifat kuasa. Hadasa fiha fika quwwatun, maka terjadi di dalam dirimu kekuatan. Jadi ketika Allah memancarkan sifat kudratnya, kita jadi kuat. Tapi kuat kita ini bukan asli milik kita. Asli bukan? Orang petinju kelas dunia suatu saat roboh juga. Karena memang kekuatannya bukan miliknya. Satpam suka nendangin orang, suatu saat juga setruk, kakinya gak bisa nendang. Maka gunakanlah organ tubuh kita, ketika dipancari oleh sifat kudratnya Allah, kita bisa kuat. Gunakanlah kekuatan itu untuk diletakkan sebagaimana tempatnya. Jangan mendolimi. Karena kuatmu itu gak langgeng, gagahmu juga gak langgeng. Kini ini umur sudah di atas 40, sudah mulai ya penyakitnya udah banyak yang demo, ya kan? Kenapa nggak ngaji pilek? Kenapa nggak ngaji asam urat? Macam-macam. Padahal udah jamunya banyak. Jamu itu ya nggak bisa nolak mati. Tapi syariatnya ya kalau gergesi itu jamu. Tapi gak boleh mengitikalkan, jamu itu bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa itu Allah. Ketika Asma'ul As-Safi yang mau menyembuhkan tajali kepada kita, maka jamunya jadi obat. Nah, obat itu ya gak mesti ramuan, ya air putih itu bisa jadi obat. Ketika Allah tajali, maka air bisa berubah jadi obat. Itu namanya Allah tajali melalui apa asifahnya. Allah itu as-syafi. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Engkau adalah sang penyembuh. Enggak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Jadi kalau orang berobat sembuh, itu jangan sampai lupa sutradaranya. Sembuh itu karena disinari asma Allah as-syafi. Bukan obat, bukan. Itu bisa berupa air, ya bisa berupa jumpa jambe, doa itu ya bisa sembuh. Kalau memang Allah lagi mencari sifat asafinya, asma Allah lagi tajali. Tapi kalau gak sembuh, memang Allah gak tajali ketika itu. Tetap gelapnya tetap gelap. Belum disinari sifatullah yang maha penyembuh laksana matahari. Jadi gak ada orang itu ampuh, itu walaupun dokter, walaupun kiai, itu kok bisa nyembuhin. Itu kalau lagi dipancari asma Allah, sifatullah. Ghotot ajzaka, maka sifat kuat itu bisa menutupi lemahmu. Aslinya lemah, karena disinari sifat kodratnya Allah, maka jadi kuat. Tapi ingat, kekuatan sejati itu bukan kekuatan jisim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa sadid bisur'ah." Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang kuat banting, kuat nempeleng. Innamas sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi yang namanya orang kuat itu orang yang bisa menahan diri ketika emosi. Ketika marah, tahan dirinya, jangan sampai akalnya hilang karena marah itu. Bagaimana dia dikatakan orang kuat, walaupun bisa nempeleng orang, oh nahan dirinya sendiri aja gak bisa. Jadi orang kuat sejati itu orang yang bisa nahan diri ketika emosi, bisa menguasai dirinya.
Orang itu lagi emosi itu dikuasai sifatnya singa. Kalau singa itu lagi haus, apa aja dicaplok yang ada di depannya. Jadi orang yang kuat itu orang yang bisa nahan marah. Mau ngelabrak gak jadi, itu kuat itu. Udah jauh engkel pengen nempeleng aja, tahan. Nah itu kuat, orang kuat. Udah pengen datengin aja, ditahan. Dilus dadanya, didinginkan. Karena panas itu pasti unsurnya setan. Ya. Iblis itu panas. Ini jadi orang jangan panasan. Dinginan aja. Orang kepanasan. Ya, itu memang sifat manusia, tapi harus dikendalikan. Karena sifat marah itu laksana sifatnya singa. Takutnya kalau kita mati belum hilang sifat itu, mati masih berwujud singa. Lu mati singanya belum hilang, bahaya. Sifat marahnya itu belum lenyap. Ya belajar. Masa itu ya belum bisa untuk nahan marah itu ya. Kalau kejengkel kadang-kadang ya, ya begitu. Tapi setidaknya kalau kita ngaji bisa ngerem. Setidaknya kalau ngaji bisa ngerem, tahu bahayanya marah. Maka gak sama antara orang berilmu sama orang gak berilmu. Latas tawil bainal a'ma wal basar. Gak sama antara orang yang buta yang gak berilmu dengan orang yang melihat alias orang yang berilmu. Bukan gak marah kalau ngaji gini, tetap marah, tapi bisa mengendalikan. Karena sifat jengkel itu memang sifat manusia itu jengkelan. Au bi sifatil ilmi hadasa fika ilmun ghata jaraka. Atau Allah memancarkan sifat ilmu, maka terjadilah di dalam dirimu kamu punya ilmu yang nutupi bodohmu. Aslinya bodoh, karena ditutupi oleh ilmu, jadi ngerti. Ngerti kita ini, ilmu kita ini bukan asli milik kita. Maka dikatakan sampai ilmumu bagaikan air di lautan. Kalau dibanding, ilmu bagaikan setetes air di lautan kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Hanya bagaikan setetes itu bukan miliknya sebenarnya. Bagaikan setetes air. Apa artinya setetes kalau sudah netes di laut? Hujan yang lebat itu jatuhnya di laut, jadi air laut. Bengawan yang airnya melimpah itu kalau masuk ke laut, jadi air laut. Ilmu kita yang kita miliki itu harus disandarkan kepada Allah. Sehingga kita ngertinya karena Allah, bukan karena akal kita. Sekotor apapun air itu kalau mau masuk ke laut, insya Allah jadi air jernih. Sekotor apapun diri kita kalau nyandar kepada Allah, insya Allah jadi bersih. Kenapa kalau nyandar ke laut air itu jadi bersih? Ya, karena laut itu air hidup. Gak pernah berhenti gerakannya. Makanya andarlah kepada yang maha hidup yang gak pernah berhenti. Kekuasaannya, kehendaknya. Jangan nyandar sama makhluk. Oh, makhluk itu butuh sama Allah. Kok kita nyandar sama makhluk? Secara zahiriah boleh sama makhluk bergaul. Tapi hatinya harus memandang yang menciptakan makhluk itu. Watarotan yakbidu dalika anka. Dan dalam satu segi yang lain, ya butuh dalika Allah menggenggam atau mencabut sifat tersebut darimu. Fayarutuka ila hududika, maka kembali kepada batasan-batasanmu. Yang aslinya lemah jadi kembali lemah. Aslinya bodoh kembali kepada bodoh. Minal ajzi wa dhu'fi, dari lemah. Wal jahli bodoh wa wari dalika, dan lain sebagainya. Fala tadharu khususiyatuka, maka ketika dicabut oleh Allah sifat istimewamu, maka enggak nampak istimewamu. Kamu kembali sebagaimana manusia normal, umumnya manusia. Jadi Rasulullah ketika khususiyahnya muncul,
Oh, mujizat. Belah bola dibelah. Walidha kana alaihi salatu wassalam. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, tarotan yathuru alaihi wasful kuat. Dalam satu segi Rasulullah nampak sifat kuatnya. Wal kudrati sifat kuasanya. Fayut'imu alfan min sya'ir. Maka ketika Rasulullah sifat khususnya lagi muncul, dia mampu memberikan makan 1000 sho'. 1000 sho' itu ya, 1 sho' itu 2.5 liter, 2.5 kilo. 1000 sho'. Rasulullah pernah makanan hanya cukup untuk 3 orang, hanya 1 sho'. Bisa menjadi 1000 sho'. Tapi yang gitu tuh yang nggak terus menerus. Gitu. Kok setiap ketemu orang lapar terus bisa menimbulkan begitu, enggak? Ketika Allah itu menunjukkan kekuasaannya, memberikan sifat istimewa berupa mujizat, maka beras yang 1 sho', gandum yang 1 sho' itu bisa 1000 sho', bisa dibuat makan orang banyak. Tapi enggak terus menerus. Jadi karomah itu enggak terus menerus. Mukjizat itu juga enggak terus menerus. Rasulullah membelah bulan ya hanya sekali itu. Rasulullah pernah jari-jarinya mengeluarkan mata air ya hanya sekali itu. Ya masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Bermacam-macam munculnya. Jadi kalau kita itu ada keistimewaan, itu bukan milik kita, tapi sebenarnya milik Allah. Jangan bangga dengan istimewanya. Baru bisa ngobatin orang aja udah sombong. Pamer udah nyampuh. Pamer bisa mengger gaji angin, angin tegar gaji. Loh, keampuan itu akan buat. Makanya jangan bangga dengan keampuan, jangan bangga kepada keistimewaan, karena hakikatnya itu milik Allah. Walaupun itu libat ya rasa bangga, libat itu ya milik Allah. Di suatu saat juga lemah nih. Ketika dia berkuasa lupa kekuatannya dari Allah, itu namanya mahjub, namanya istidraj, diulur oleh Allah. Biarkan berlarut-larut. Wa tarotan yadharu alaihi wasul aji. Dan kadangkala dalam segi yang lain Rasulullah pernah ya, nampak sifat lemahnya. Bukan berarti kalau mujizatnya keluar mampu memberi makan 1000 sho' gitu itu terus tiap hari begitu aja, enggak. Hanya sekali itu. Jadi orang yang punya istimewa itu hatinya malah gak butuh keistimewaan itu. Tapi Allah malah ngasih. Mau diterangkan karomah, kemuliaan itu akan datang kepada orang yang gak menginginkannya. Bagi orang yang menginginkannya malah gak dikasih. Kenapa gak dikasih? Takut salah guna mungkin. Jadi orang yang dikasih karomah itu malah takut dapat keramat. Karena takut gak bisa menjaga. Takut hatinya sombong. Takut hatinya congkak. Takut kalau sampai ngomong saya ini wali, malah takut, bukan malah pamer. Jadi keampuan, kekeramatan, keistimewaan gak diberikan kepada orang yang mengharapkannya, diberikan kepada orang yang membencinya. Jadi dia sendiri sebenarnya gak pengen gitu, tapi Allah meletakkan. Jadi kita ya gak perlu pengen keramat, yang penting ibadah, istiqomah. Kalau Allah ngasih, ya bersyukurlah. Dan gunakanlah sebaik mungkin. Jangan salah guna. Nah, keistimewaan itu ada yang langsung dari Allah,
ada yang ditirakati. Ditirakati bari Allah memberikan keistimewaan. Fayasudul hajar ala batnihi minal ju'. Ketika sifat lemahnya Rasulullah itu muncul, itu sifat manusianya. Kalau tadi ketika bisa bikin makanan 1000 sak itu sifatullah. Ketika sifatnya sendiri muncul, ditinggalkan oleh sifatnya Allah, maka Rasulullah lemah. Fayasudul hajar ala batnihi minal ju', maka Rasulullah mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Rasulullah pernah lapar 3 hari 3 malam, dapurnya enggak ngebul, enggak ada makanan. Kalau Rasulullah mau tuh ya bisa. Rasulullah itu ibaratnya raja. Rasulullah pernah perutnya diikat pakai batu. Kenapa? Karena menahan lapar. Ketika Rasulullah sholat, suaranya kayak daging yang retak, kayak tulang yang retak. Ketika ditanyakan, ternyata itu Rasulullah mengikat perutnya dengan batu, sudah 3 hari gak makan. Bukan karena puasa, karena gak ada. Dan itu dirahasiakan oleh Rasulullah, bukan ditampak-tampakkan sama sahabat kalau dia itu lagi lapar. Karena bersuara itu akhirnya ketahuan. Kalau kita kalau melarat kan ditampak-tampakkan ya, biar orang melas gitu ya. Kalau Rasulullah malah ditutupi, sahabat biar gak ngelihat, gak tahu. Kalau kita kan malah mukanya ditampakkan melasnya gitu ya. Nah, Rasulullah itu cukuplah kepada Allah menampakkan sifat melaratnya itu, lemahnya itu. Di selain Allah, Rasulullah gagah. Wa kada warasatuhu minal awliya, begitu juga pewarisnya para nabi, yaitu para wali, ini juga mengalami hal yang sama. Ketika keluar karomahnya, ya luar biasa. Mungkin beras 1 kilo bisa jadi 1 ton. Tapi ketika dia lemah, ya gak punya apa-apa ketika ditarik keramatnya. Tapi ketika ditarik keramatnya menjadi orang yang melarat, hatinya itu gak pernah berpaling dari Allah. Nah, kalau kita kan sering berpaling, ya beda. Fanaru watilkal khususiyat Allah tidharat alaika. Siang itu, itulah adalah keistimewaan-keistimewaan yang nampak atasmu. Jadi ketika kita istimewa, punya keistimewaan, punya keampuhan, itu ibarat siang hari. Nah, itu bukan milik kita siang itu, aslinya kita itu malam. Laisa minka wa ilaika. Siang itu ya bukan darimu, ya bukan milikmu. Dia tidak kembali kepadamu. Siang itu ya kembali kepada matahari itu. Bukan darimu, ya kembali kepada Allah. Amin awsofika, artinya sifat-sifatmu adatiyah yang asli. Walakina waridun alaika, akan tetapi siang itu datang atasmu. Min hadratil haq, dari sisi Allah. Jadi keistimewaan itu datang kepadamu dari sisi Allah. Jadi kalau kita lagi mulia, lagi hatinya lagi luas, perekonomiannya lagi enak, derajatnya lagi tinggi, jangan lupa itu kamu masih lagi disinari matahari. Banyak-banyaklah bersyukur sebelum matahari itu tenggelam. Jadikanlah waktu siang itu sebagai simpanan waktu malam.
Fa insyaallah abqahu, kalau Allah berkehendak ya Allah akan mengekalkannya, menetapkannya. Kalau Allah masih berkehendak pengen bikin kamu itu sukses, bikin istimewa, ya Allah akan menetapkannya. Wa insya azalau, lo kalau Allah berkehendak, ya akan dihilangkannya, kembalikan kepada asalmu. Yang jelas asalnya manusia itu semuanya melarat, semuanya melarat enggak? Ya enggak punya apa-apa sebelum kita berubah sperma, kita berubah apa? Enggak berubah apa-apa, enggak punya apa? Apa? Melarat asli kan? Jadi semuanya itu fasilitas Allah. Walidah taro ba'dal awliya fi ba'dil ahyan indam kuah kuatu batsin. Karena inilah engkau melihat di dalam sebagian para wali, di dalam sebagian masa-masa mereka, di sisi mereka ada kekuatan kuat, kuatu batsin, kuat menempeleng. Ada wali batu di karat jadi hancur. Ketika kita punya Aji Brojo Musti, itu namanya Aji Brojo Musti, kekuatan tangan. Itu ketika sifat khususnya muncul, batu tempeleng hancur. Namanya Brojo Musti. Lah, nabi yang mempunyai kekuatan pukulan tangan yang kuat itu Nabi Musa. Maka dikatakan idza batastum, batastum jabarin. Itu kalau diwiridkan itu punya kekuatan pukulan tangan, yaitu Aji Brojo Musti. Dulu sejarahnya Nabi Musa itu kalau mandi di sungai itu nyendiri. Nah umumnya kaumnya itu kalau mandi itu ngumpul di kali. Nah, Nabi Musa itu lo sendiri. Akhirnya timbul buruk sangka. Kaumnya itu ngomong, Musa ini gak mau mandi bareng-bareng kita ini ya karena gitu hanya gede. Makanya malu dilihat kita. Akhirnya ketika Nabi Musa mandi pakaiannya diletakkan di batu. Batunya itu lari. Lari. Nabi Musa ngejar batu itu, saubi, saubi pakaianku, pakaianku, ngelewati kaumnya yang lagi mandi. Akhirnya sama ngeliat, oh ternyata milik Musa itu sama kayak milik kita ya. Kita salah sangka. Akhirnya batunya dikejar, ketangkep, ditempeleng sampai sekarang batunya katanya masih ada di bekas telapak tangannya Nabi Musa itu. Itu sejarahnya kita batas tum jabar yang ada dalam Quran itu. Memang kaumnya Nabi Musa ya aneh. Mandi sendiri katanya gitu hanya gede. Tapi oleh Allah akhirnya batunya dibikin lari. Itu ada dalam hadis. Wa fi ba'dihi yakunu ajizina. Dan di dalam sebagian yang lain para aulia ini, aulia Allah ini sama itu lemah. Ma'ahada sumusi anwari kulubim. Akan tetapi lemahnya mereka, tetap hatinya para aulia Allah itu tetap bersinar. Imannya enggak berkurang. Ketauhidannya enggak berkurang. Itikadnya kepada Allah enggak berkurang. Tapi keistimewaan zahirnya memang kembali kepada manusia. Tapi hatinya tetap iman, tauhid, Islam. Wa ya'al ma'rifu wal asrar. Kemarifatan-kemarifatan dan rahasia-rahasia. Latahibu tidak serna, tidak tenggelam, tidak hilang. Walatagrubun dan tidak tenggelam, tidak hilang, enggak tenggelam. Jadi walaupun para aulia itu secara fisiknya lemah, tapi keimanannya tetap. Nabi itu ketika fisiknya lemah, perutnya diikat sampai batu, imannya tetap, makrifatnya tetap. Tapi bagi orang yang belum mencapai iman yang kayak begitu itu, kadang-kadang imannya terombang-ambing oleh kondisi zahirnya. Kama maro sebagaimana keterangan yang telah lewat. Wa innamalladzi yaghibu wal khususiyah. Sesungguhnya sesuatu yang hilang itu adalah sifat khususnya, sifat istimewanya hilang. Allati tadharu ala dawarihim, yang nampak atas zahir mereka. Waya sumusu, itu adalah laksana matahari.
Jadi yang hilang itu keistimewaannya, tapi imannya, makrifatnya tetap. Itulah para wali, itulah para nabi. Intinya dalam pelajaran ini, ingat keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada Allah itu bukan asli milik kita. Ketika Allah lagi memancarkan keistimewaannya kepada kita, banyak-banyaklah bersyukur, karena suatu saat keistimewaan itu juga akan kembali kepada aslinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan kembali kepada aslinya, yaitu sifat lemah, ya mati dimakan cacing tanah. Hanya rohnya itulah yang menjadi jaminan. Isinya makrifat apa enggak? Isinya iman tauhid apa enggak? Roh kita akan langgeng, jisim kita akan rusak. Maka utamakanlah kekuatannya roh, abaikanlah kekuatan jisim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita mengambil rezeki di bumi, berdoalah, ambillah rezeki yang di langit. Maka semuanya akan jadi barokah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kalau mau tanya. Nah, keistimewaan itu jenisnya ada kalanya memang asli, karomah. Ada keistimewaan itu dengan cara ditirakati, diriyai, dikuasai, baru muncul. Atau yang karena tekun ibadah tiba-tiba muncul aja. Kalau gak ada yang tanya, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, Allah senantiasa memberikan pertolongan terhadap kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istimewa, dan ketika keistimewaannya dicabut oleh Allah, mudah-mudahan hati kita tetap iman, tauhid, Islam, begitu juga anak keturunan kita. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin sadatina sabi sayyidina rasul ajma'in hamdan yuafini wa yukafi umay sayyidina ya rabbana lakal kham kama yang bagi li jalalika wajika wa atimi sultani. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa akhrana wa barik lana fi jami umurina min umri dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa zawjatina wa awladana wa talamidana wa ala baitina wa ashabil hukuki alaina wa ahlana min ahlil imani wa tauhidi wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.